السعيد وعلى أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Muslimin yang diwakilkan oleh Al-Ustaz Syahrul Fikri S.Pd.I. Yang terhormat Bapak Direktur Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah Al-Ustaz Al-Mu'ad S.Pd.I. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Akbar Zainuddin M.M.M.J. Dan para hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Rabb yang senantiasa berkenan mendengarkan dan mengijabah semua doa, mengampuni dosa-dosa dan memaafkan kekeliruan. Salawat berkaitan salam selalu terima selamat kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jasa beliau lah kita dapat membedakan antara hak dan yang batil. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan membawa rangkaian acara. Pembukaan acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Selanjutnya sambutan. Sambutan dari Bapak Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah yang diwakilkan oleh Al-Ustaz Syahrul Fikri S.Pd.I. Dengan segala hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
saya juga panjang umur sehat, antum lah yang sampai ini lagi. Karena itu sekalian, Ustaz kita ini juga pernah mondok seperti antum. Jadi ketika beliau motivasi tentang pondok, bukan katanya, tetapi memang malas. Beda ya, orang yang ngobrol tentang pesantren melalui cerita atau mendengarkan saja dengan orang yang memang mengalami, beda ya, rasanya itu beda. Seperti saya jarang tahajud, cerita tahajud bla 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 bla, itu gak kontak batinnya ya, gak ada, gak ada, ini gak ada, bukan sudut kembali, gak ada. Beda dengan orang yang memang tahajud di rugi, mudawar cerita tentang penikmatan tahajud, beda lagi ya. Jadi beliau ini memang ya orang pesantren. Dan alhamdulillah tadi ketika ngobrol di kantor, tinggal 2 provinsi lagi yang belum ditunjuk. Tinggal 2 provinsi lagi, dan insya Allah sebentar lagi akan dihatamkan. Sebelum 2019 tuntas, insya Allah akan kita hatam di 36 ya. Dan sekarang 34 mulai lagi. Cuma 32. Tinggal 2 lagi. Azam beliau ini pengen menghatamkan 34 provinsi. Gak tau kalau lalu luar negeri, gak tau saya. Tadi gak cerita di sini, saya gak berani cerita ini. Ya alhamdulillah, emang beda ya. Kalau kita pernah mondok, terus ketemu meskipun beda angkatan, udah jauh, ketemu obrol nyambung aja sih tadi. Tapi kalau sekolah di SMP, di SMA, atau di SMK, atau di Alia, kan beda. Meskipun beda area, nggak ada kontak gimana. Tapi kalau pesantren, meskipun pesantren ini berbeda, baik yang salah atau kalah, kalau berbicara pesantren itu Allah satukan gitu hatinya. Allah satukan, nyambung aja kerjaan meskipun beda angkatan yang jauh itu subhanallah di pesantren. Makanya kalau sampai pesantren hilang dari bumi Indonesia, kalau saya katakan, jangan harap masih ada di Indonesia raya. Indonesia masih dikatakan raya karena masih 34 provinsi. Tapi kalau Indonesia sudah berkurang dari 34 provinsi, sudah tidak Indonesia raya lagi, nggak tahu Indonesia apa gitu. Nah itulah. Jadi benteng Indonesia ada di Indonesia, ada di pesantren. Ada di pesantren. Kayak aku jangan merasa rugi. Kita pun sebagai pendidik selalu memikirkan gimana caranya Antumnya dapat hal-hal yang baru. Kalau kita kontak-kontakan dengan beliau, alhamdulillah beliau menyiapkan waktu. Jadi ini juga harus bersyukur juga, karena kita yang mendatangkan Ustaz kita, ternyata Allah kasih nikmat baru lagi. Ini belum lama Ustaz, lakonnya belum lama. Belum lama, baru ada 1 pekan. Dapat sumbangan satu ruangan ini aja yang satunya belum. Kalau nanti sudah buka dan yang masih lain. Jadi kalau kita tuh harus start. Ya, kita sudah lihat sendiri waktu antum kesini. Ini masih rada longgar di ruangan. Ya, sekarang sudah sampai muntah keluar. Sudah muntah keluar. Nah, kita minta di doa ini. Mudah-mudahan kalau masih jalan, ya kita juga pengen kita mengajarnya. Pesan kita benar-benar kita putra sendiri benar. Harus sudah harus sudah waktunya pesan rahasia itu terpisah antara putra dan putri. Gak tahu putra di mana, gak tahu itu di mana di dunia kita. Atau di sini dari kampus pesannya kita lagi putra di mana. Mau menyisihkan waktunya, meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan karena saat ini takdir Allah kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi saya ucapkan di kepala salam juga, dan anak-anak sekalian harus bisa memanfaatkan kesempatan ini ya. Apa yang perlu antum tanyakan, jadilah orang yang mau tahu ya. Jangan diam aja, kalau kita nggak mau tahu kita nggak bakal mau nanya. Makanya belajar ilmu itu harus tidak
tidak yakin juga kita ada motivasi untuk selalu berkembang. Tapi pada akhirnya paham enggak begitu saja. Tapi kalau akhirnya harus yakin dulu, ya. Bukan cuma coba-coba nggak harus yakin, nanti baru akan berkembang. Allah Alaihi Wasallam di dalam perkara jaga. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terakhir lagi dengan adik-adik sekalian, yang putra-putra ganteng-ganteng sekali semuanya, yang putri cantik-cantik semuanya. Ini walaupun ngantuk tetap ganteng. Hey, siapa namamu? Hey, sini deh ganteng juga. Matanya dibuka. Laki-laki bilang, you are very handsome today. Bulan-bulan dirinya perempuan bilang, you are very beautiful today. Satu, dua, tiga, oke, ya, silakan. Nyari siapa yang tidur. Kalau tidak ada yang tidur, maka dia akan berdiri sampai akhir. Dia nyari yang tidur lagi siapa, yang kalau dia dapat, dia akan menggantikan yang tidur itu berdiri dia tidur. Tapi kalau tidak dapat, sampai akhir acara dia akan berdiri. Kalau kalian merasa bahwa mata wajah itu baik menurut duduk aja duluan, ya, nggak apa, duduk duluan, jadi segera lagi ke sini. Oke, siap semuanya? Siap! Saya pengen coba, pengen tahu masih pada konsentrasi atau enggak, tangannya begini semuanya. Sekarang, ikuti kata-kata saya, pegang, 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 hidung. Hidung warna. Saya di Gontor, saya punya impian besar.
impian saya tuliskan, saya harus bisa keliling Indonesia. 34 provinsi itu. Ya. 34 provinsi saya harus bisa keliling Indonesia. Nah, saya tulis impian itu. Alhamdulillah, ya. 30 tahun setelah saya tuliskan impian itu, alhamdulillah sampai sekarang saya mulai keliling Indonesia itu setelah saya tulis buku saya yang pertama tahun 2010. Itu alhamdulillah Indonesia dari berapa provinsi Indonesia? Sampai hari ini saya sudah keliling ke 32 provinsi. Semua yang belum, Papua sama Maluku Utara. Mohon doanya tahun ini saya harus bisa khatam keliling Indonesia. Amin. Jadi 30 tahun setelah saya tuliskan impian saya, Allah jawab lewat buku ini. Lewat buku Menjadah Wajadah. Ini saya diterbitkan Gramedia tahun 2010. Ini yang membuat saya keliling tempat di Indonesia. Sekarang ini cetakan ke-13 beredar 55.000 eksemplar. Terus saya tuliskan buku Menjadah Wajadah 2, terus kemudian Menjadah Wajadah ketika di sini adalah ya 10 jalan sukses, hasanah dunia akhirat, berwirausaha modal Menjadah Wajadah, dan yang khusus saya tuliskan buat kalian, Menjadah Wajadah ketika sukses berawal dari pesantren. Ini memang buku buat kalian para santri dan santriwati. Biar bagaimana selalu punya impian besar, lalu kemudian punya komitmen istiqomah di pesantren. Di halaman pertama, nanti kalau orang tua kalian datang, minta mereka untuk menuliskan. Saya kasih ruang kosong di sini untuk orang tua kalian menulis apa yang menjadi harapan mereka buat kamu. Terus minta mereka untuk tanda tangan. Nah, jadi kalian selalu ingat apa nasihat orang tua. Dan yang paling penting ini, my dreams. Tuliskan impian ke kalian. Impian, cita-cita, apa impian kalian. Itu yang membuat kalian selalu kemudian, jangan pernah hilangkan. Tulis, jangan pernah hilangkan. Doakan setiap saat, dilihat setiap saat. Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan kasih jawaban terhadap impian kita. Terus, janji untuk orang tua. Ya. Terus saya tuliskan ini buku 7 Menjadah Wajadah 14 Uktub. Ini bukan buat yang ingin menulis. Buku 9 Diki Wena Usman, terus Big Motivation, buku 10. Buku paling baru saya ini adalah buku judulnya 5-in-1 Diari Menjadah Wajadah. Ini mesti diari. Jadi saya kasih kosong memang. Tiap hari kalian bisa menulis. Saya kasih judul-judulnya aja. Ya, misalnya bagaimana caranya kalian membersihkan asrama? Kira-kira gitu ya. Ceritakan teman kalian yang paling tinggi di kelas. Nah, kira-kira begitu kalian tuliskan. Ini buku curhat, buku update status. Kalian nggak boleh bawa handphone ya. Update statusnya di sini. Terus kemudian buku motivasi dan buku latihan menulis. Makanya saya bilang 5-in-1. Ya. Nanti kalau kalian pesan, kalian beli, saya tanda tangannya. Ya. Terus buku ke naik. Kita akan bergembira bersama kurang lebih 2 jam ke depan. Bagaimana membuat diri kita selalu semangat. Suaranya di sini ya? Luarnya ya? Coba lagi. Mungkin tolong taruh situ dong. Ya, bentar. Halo. Gimana? Gimana ini? Sebelah mana? Sini. Sini ya? Thank you.
DPD itu pikirnya. Judulnya ini adalah
langkah sukses dari santri-santriwati dan menghadapi masa depan. Langkah-langkah sukses dari santri-santriwati dan menghadapi masa depan. Oke. Langkah-langkah sukses dari santri-santriwati dan sukses menghadapi masa depan. Yang gak bawa alat tulis pulang dulu, ambil di kamar. Sini lagi. Ya. Sekarang. Ya. Langkah-langkah sukses dari santri-santriwati dan menghadapi masa depan. Ambil sekarang. Ada? Kalau ada boleh. Ya. Kalau gak ada, ambil sekarang. Kalau nulis terus sekarang. Ya, apa saja langkah-langkah sukses menjadi santri, santriwati dan sukses menghadapi masa depan? Oke, langkah pertama ini adalah ini dia. Punya niat dan motivasi kuat mengapa belajar canggih, please. Punya niat dan motivasi kuat kenapa belajar canggih? Tahu mana? Lupa dibilang seru ambil hah? Ambil nanti dulu gak apa-apa sekali lagi ya, punya niat dan motivasi kuat kenapa belajar di sana. Oke dan oke ya, sekarang apa niatnya kita belajar di pesantren? Coba sekarang berhadapan dua orang. Terus tanya teman kamu, kamu ngapain belajar ini? Nah, terus tulis hasilnya ya. Ngapain belajar di sini? Terus hasilnya tulis. Yeah.
pakai mic-nya. Ayo, pakai mic, pakai mic. Kenapa belajar di pesantren? Ingin menjadi orang sukses. Ya, halo, hey, siapa lagi? Yang mungkin bagaimana caranya menjadi sini? Pelan-pelan. Ya, dan menggunakan alat agar bisa muncul di depan masyarakat. Untuk belajar dan menyempurnakan akhlak. Pertama, mencari ilmu dan pendidikan. Kalau hanya kalian mencari ilmu, itu di luar mungkin banyak ilmu, bahkan jauh lebih banyak daripada di pesantren. Tapi kalau kalian ingin dididik di sini 24 jam, jadi orang-orang yang berakhlak al-karimah, jadi orang-orang yang bisa beribadah dengan baik, jadi orang-orang yang punya ilmu untuk bekal dunia dan akhirat, itu tempatnya di pesantren. Jadi mencari ilmu sekaligus dididik di sini, ya, menjadi orang-orang yang baik. Yang kedua adalah memperdalam ilmu agama. Di sini diajarkan beribadah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya. Kalian diajarkan sholat yang benar, kalian diajarkan fikih, berbagai fikih kehidupan, fikih muamalah. Nah itu di sini kita belajar. Yang ketiga itu adalah menjadi mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri sendiri. Terus makan sendiri. Lagi mandiri sendiri. Ditulis nih, mandiri artinya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ya, bisa menyelesaikan masalah sendiri, tidak tergantung orang lain. Ya, bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri. Selanjutnya, yang nomor 4, bekal hidup di dunia dan akhirat. Kita belajar di pesantren itu adalah untuk bekal hidup kita di dunia dan akhirat, dan membahagiakan orang tua. Ya, membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua tidak harus menunggu nanti kalian punya uang banyak, kalian sukses di masa depan. Bukan, gak harus menunggu itu. Sekarang kalian tunjukkan kalian rajin belajar, aktif di kegiatan pesantren, itu akan sangat membahagiakan kedua orang tua kalian. Dan terakhir, nomor 6 adalah thalabul ilmi lil ibadah. Menuntut ilmu adalah untuk beribadah. Jadi apa? Nomor 1? Dua? Tiga? Empat? Lima? Enam? Itu yang pertama, niatnya yang benar. Kalau niatnya kuat, itu insya Allah, ya, tantangan apapun di pesantren itu akan membuat kita itu terus, ya, bisa bertahan, terus bisa semakin sabar, makin istiqomah hidup di pesantren. Yang kedua adalah awali hidup dengan semangat. Orang-orang yang sukses pagi hari selalu bersemangat. Tidak ada ceritanya orang yang sukses pagi hari itu kemudian dia lemes, ngantuk aja, nggak akan pernah sukses.
ya jalannya mundur aja, ada duit jatuh nggak ya? Lagi mana mau sukses pagi-pagi sudah nggak semangat. Orang sukses selalu pagi-pagi adalah menebarkan semangat positif dan tidak pernah cemberut. Orang sukses selalu tersenyum. Orang sukses selalu apa? Tersenyum. Senyum itu ada rumusnya. Rumusnya adalah 1, 2, dan 3, 7. Satu, senyum dari hati yang paling dalam. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Dan 7, pertahankan senyum kalian minimal selama 7. Di bawah rumah sakit 7 detik, ya, karena kalau senyum kurang dari 7 detik gak enak bener lihatnya. Saya kasih contoh, ini dia contoh senyum kurang dari 7 detik. Jadi sekalian, apa kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mana enak kalau senyum kurang dari 7? Jadi, kita praktekkan hitungan ketiga. Salaman pada samping kanan kirinya, berikan senyum terbaik. Satu lagi. Ya, cari yang membuat kalian semangat, olahraga, hobi, lagu boleh, tapi jangan nyanyi lagu-lagu yang jengeng, nyanyi lagu-lagu yang semangat. Selalu bersyukur. Ya, bersyukurlah
karena banyak sekali nikmat Allah yang diturunkan pada kita. Ya, sampai sekarang kita masih banyak sekali nikmat. Kita masih bisa sekolah, bisa belajar, masih sehat, bisa makan setiap 3 kali sehari. Di sini makan berapa kali? 3 kali sehari ya. Makannya masih nasi. Ya, bersyukur kita. Jangan sampai dikit-dikit kita mengeluh. Ada PR, mati saya. Ada hafalan, mati saya. Ya, ketemu ustaz atau ustazah, aduh, mati saya. Ketemu bagian keamanan, mati saya. Dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Mau berapa kali kita mati setiap hari? Ingat baik-baik, itu punya indah. Life is beautiful. Jangan merasa kita ini orang paling susah di dunia ini, karena di luar sana banyak orang yang jauh lebih susah. Ya. Berdesak-desakan, banyak yang jauh lebih berdesak-desakan. Kalau KRL berdesak-desakan, tetap bersyukur. Saya sering naik KRL. Walaupun kita kalau naik KRL yang bisa gerak, ya. Iya, ya, dari kasur masuknya susah, keluarnya juga susah. Tapi kita tetap bersyukur karena di luar sana banyak ternyata yang jauh lebih susah dibandingkan dengan kita. Sekali lagi, jangan merasa kita ini orang paling susah di dunia ini. Di luar sana banyak yang jauh lebih susah dibandingkan dengan kita semuanya.
jangan dikit-dikit mau pramuka mengeluh, mau muhadoro mengeluh, ya mau lari pagi capek ngeluh ya kan, muhadasa ngeluh ya. Nah, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Kalau ngeluh, kalian ngeluh ya. Aduh, kakiku capek benarnya. Ingat baik-baik, luar sana ada orang yang gak punya kaki dan tidak punya. Kalau ngeluh, tanganku capek benarnya. Di luar sana ada yang gak punya tangan. Maka, mulai hari ini, jangan pernah mengeluh. Mengeluh itu melemahkan diri kita, nyusahin orang. Sebel kalau kita dengar orang itu kerjanya mengeluh aja tiap hari. Seakan-akan tidak ada nikmat yang diberikan Allah pada dia. Ya, maka bismillah kalau kalian ingin sukses, ya berhenti mengeluh mulai dari sekarang. Ucapkan selalu apapun yang terjadi dengan ucapan alhamdulillah. Kalian selalu bersyukur bahwa hidup kalian masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Oke, masih konsentrasi tengah. Sekarang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua setengah, tepuk dua setengah. Sambil bilang oh. Hindari sikap negatif yang menghambat kesuksesan kita. Ya, hindari sikap negatif yang menghambat kesuksesan kita. Ada lima sikap negatif yang itu menghambat kesuksesan. Ini berlaku seumur hidup kalian. Kalau kalian ingin sukses, hindari lima sikap negatif ini sepanjang hidup kalian. Yang pertama itu adalah mengeluh. Ya, mengeluh. Kalau ingin sukses, hindarkan mengeluh. Yang kedua, ini biasanya pencuri kesuksesan terbesar kita. Ini adalah malas. Orang malas tidak akan pernah sukses. Ya, sampai kapanpun, kalau kalian malas, jangan pernah berharap untuk sukses. Sampai kapanpun. Kalau kalian malas, jangan pernah berharap untuk sukses. Karena itu mulai sekarang, ya bismillah, hindarkan rasa malas. Karena kalian sudah belajar menjaga wajah. Ketika malas itu datang, langsung bilang, ya lawan rasa malasmu sambil teriak, menjaga wajah. Keluar dari sini, malas makan, menjaga wajah. Ada yang malas makan? Hah? Kamu malas makan? Kamu malas makan? Badannya sendiri itu malas makan. Hah? Malas sekarang menjaga. Malas menghadap menjaga. Mas
Males lari lagi, manjat dan wajah. Males ke mesin, manjat dan wajah. Males mandi, ada yang males mandi? Manjat dan wajah. Yang biasanya paling males ini adalah males bangun pagi. Yang kenapa kalian bangun pagi? Oke, besok pagi, jam 4 pagi lagi malas-malasnya bangun. Ingat kata Ustaz Akbar. Oh, langsung suruh berdiri, kepala tangan. Maka besok pagi langsung saja berdiri dari kasur. Masih marah nggak, Pak? Kepalkan tangan dan teringat sekencang-kencangnya di atas kasur. Manjat dawah jadah. Kalian pada bangun dan satu kamar pada bangun semuanya. Kalau perlu bangunin temennya. Manjat dan wajah dah, manjat dan wajah dah, manjat dan wajah dah, manjat dan wajah dah. Ya, maka mulai malam ini tidak ada yang dibangunkan oleh bagian kamaran, semuanya ya bangunnya adalah lomba teriak manjat dan wajah dan antar kamaran. Jadi manjat dan wajah dan itu jangan hanya dihafalkan, tapi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai ini keluar dari sini, ada kegiatan malas sedikit manjat dan wajah. Lihat temennya lagi semangat gitu ya, bilang aja manjat dan wajah ya. Coba ya kami-kaminya ada yang semangat gak? Bilangin manjat dan wajah ya. Bukan hanya sekadar menjadi bapak, tapi selain manjat dan wajah dan menjadi filsafat hidup yang kalian praktekkan setiap saat ya. Kalau kalian praktekkan setiap saat itu manjat dan wajah ya, teriak kemana-mana semangat manjat dan wajah ya, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Gak ada ceritanya kalian itu gak semangat. Lagi gak semangat dikit, manjat dan wajah, manjat dan wajah, manjat dan wajah ya, manjat dan wajah. Apa saja manjat dan wajah. Dimarahin Ustaz, manjat dan wajah. Jadi manjat dan wajah itu milik kalian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kalian. Jangan hanya sekadar menjadi hafalan ya. Manjat dan wajah. Yang ketiga, menunda pekerjaan. Harusnya dikerjakan sekarang, nanti besok mau belajar, ini ujian sebulan lagi deh, nanti aja seminggu sebelum ujian baru belajar. Nanti akhirnya malah waktu habis, tidak ada nanti. Kalau mau belajar sekarang, setelah ini langsung belajar ya, manjur dan belajar, langsung belajar, manfaatkan waktu kalian. Masih ada waktu, belajar mulai sekarang. Ya, mulai sekarang, jangan ditunda. Kalau ada setan bisikin kalian, manjat aja. Aku sudah membuka pintu buat malas. Ya, setan pergi kamu, manjat aja. Jadi setan, ya jin, itu nggak lagi pakai surat Yasin, tapi pakai teriak menjaga-jaga. Luar biasa, ya. Takut ya, yang menjaga wajahnya. Karena semangat kita yang luar biasa, itu kalau kita setiap hari teriak menjaga wajahnya, nggak ada lagi setan yang berani masuk. Kenapa? Karena kita sudah percaya dengan diri kita. Kita jadi orang kuat,
maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu kemudian bisa membuat diri kita menjadi orang-orang yang hebat. Yang nomor 4 nih, membuat alasan. Kenapa tidak dikerjakan PR-nya nasi itu, Ustaz? Nasi itu. Imadala ta'mal al-kurosa yandahi manyakul. Membuat alasan, alasan. Kalian jangan alasan. Hei, ya. Dengarkan kata-kata saya. Kalau kalian selama kalian lebih senang membuat alasan, maka kalian tidak akan pernah sukses seumur. Tapi Ustaz, nah, kebanyakan tapi tidak akan pernah sukses seumur kalian. Dan menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Jadi lima hal ini yang harus kemudian dihindari. Yang pertama adalah mengeluh. Kedua, tiga, empat, lima. Lima hal yang harus kemudian dihindari. Dan nomor 5, kenali kelebihan dan kekurangan. Langkah kelima. Ya, kenali kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Karena masing-masing kita pasti punya kelebihan. Ya, masing-masing kita pasti punya kelebihan. Setiap orang diciptakan berbeda. Setiap orang pasti punya kelebihan. Apa tanda-tandanya setiap orang itu punya kelebihan? Di dunia ini, tanda-tanda yang paling jelas adalah tidak ada di dunia ini orang yang wajahnya sama. Walaupun kembar pasti ada bedanya. Bisa jadi yang satu ada tai lalatnya, yang satu ada lesung bibirnya, ya, yang satu lesungnya di pipi, dari pipi bisa jadi satunya lesungnya di hidung. Tidak ada di dunia ini orang yang wajahnya sama kecuali di komputer. Hal yang berbeda mungkin bisa sama karena di copy paste, tapi tak berbeda. Tidak ada wajahnya. Ya, ini adalah si ahli hanya punya 4 jari, ya kan? Jarinya 4, 2 di kanan, 2 di kiri. Tapi dia bisa bermain piano yang luar biasa. Di Indonesia datang 2 kali di Jakarta Convention Center. Ada 3.000 orang hadir nonton konser dia 2 jam. Setiap orang bayar berapa? 2,5 juta rupiah. Kita lihat sebentar ya, bagaimana dia bermain piano. Orang berarti ya,
Yang berani silakan maju ke depan. Putri 12, putra 12. Putri boleh maju ke sini ya? Boleh. Yaudah. Putri majunya lewat sana, namanya Putri, putra sini. Namanya dan. Ya, tugas kalian ya. Ini saya punya pensil, pensilnya baru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ya. 12 pensil. Tugas kalian adalah saya akan pegang pensilnya. Ya, di garis ya, barisan. Oke, satu barisan. Saya akan pegang pensilnya. Tugas kalian adalah mematahkan pensil ini dengan jari kelingki. Ini ya. Dan ada ini saya kamu lagi ini. Oh ini. Dan ada ini ada sesuai juga ya. Di tengah-tengah jangan sampai kena tangan saya. Siap. Satu, dua, tiga. Yeah.
maka saya akan tanya satu persatu. Yang tidak saya tanya, diam. Tidak boleh ngomong. Yang kalian di sini juga diam aja, tidak boleh ngomong. Berharaplah di sini salah semuanya. Maka saya kasih kesempatan kalian untuk menjawab, mendapatkan buku ini. Diam saja ya. Ini yang tidak saya tanya, jangan bisik-bisik, jangan ngomong, diam aja. Kalau bisik-bisik saya lewati. Ya, oke siap. Mulai dari sini, satu persatu. Oke, satu persatu. Kalau salah, sampingnya penuh yang menjawab benar. Oke, depan diam saja. Sini juga diam saja. Saya kasih satu kata dan kalian sebutkan lawan kata. Ya, sampai menjawab benar. Kalau dari menjawab benar, saya kasih bukunya. Kalau salah, saya kasih sampingnya sampai ketemu yang menjawab benar, baru saya kasih buku. Kalau salah terus, samping-sampingnya. Kalau salah semuanya, saya kasih kalian kesempatan. Maka diam aja sekarang. Oke, siap? Ya, disini ya. Saya kasih satu kata, kalian sebutkan lawan kata. Kalau panjang berarti ya. Siap, pakai mic. Kanan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, cepat, lambat, salah. Depan, belakang, depan, jauh. Dekat. Jauh. Atas. Jauh. Bawah. Atas. Besar. Kecil. Kecil. Oh. Besar. Atas. Jauh. Bawah. Cepat. Jauh. Lambat. Cepat. Besar. Kecil. 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 Samaan, tinggi, pendek, rendah, sedang, kanan, kiri, yang begini-begini, lewatin ini, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, cepat, lambat. Atas, bawah, cepat, lambat, besar, kecil, jauh, dekat, tak. Atas, bawah, cepat, lambat. Besar, kecil, tinggi, pendek, tinggi, besar, kiri, depan, belakang, dekat, atas, bawah. Depan, belakang, belakang, atas, bawah, tinggi, rendah. Rendah? Ya salah. Rendah apa? Kiri. Kanan. Kiri. Panjang. Pendek. Tinggi. Rendah. Salah. Atas. Besar, kecil,
Jauh? Dekat. Dekat? Kanan, kiri, depan, belakang, besar, kecil, jauh, dekat, atas, bawah, tinggi, rendah. Oke, siapa yang mau? Putri ya. Siap. Kanan, kiri, depan, belakang, jauh, dekat, atas, bawah, tinggi, pendek. Tinggi, rendah, salah, masih salah. Putih ya, putih apa ya? Sini, laptop murah, canggih, speakernya gede banget. Boleh nanti, boleh pesan sama saya selain.
Yang kedua, lulus dengan nilai rata-rata
berapa, predikatnya apa? Mumtaz, gitu ya. Kuliah di mana? Kalau nggak tahu universitasnya, negaranya boleh pertanyaan. Pergi ke mana? Yang jauh dulu, ya. Jangan pergi ke mana, Cirebon. Apa itu bukan cita-cita? Yang jauh. Kalau saya dulu disuruh cita-cita, ambil pasti saya di dunia. Ya, punya apa? Punya rumah, punya mobil, punya masjid, punya pesantren. Nilai lain. Ada yang mau apa 30 juz? Nah, apa? Nilai lain boleh di sini, boleh tidak. Silakan diuruskan. Wah,
Wow, hebat sekali. Terus. Siapa yang mau?
cita-cita saya ingin jadi dosen. Amin. Terus jangan menjadikan ustazah. Amin. Kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Amin. Amin. Ingin punya pesantren. Amin. Di sekolah. Amin. Amin, benar-benar tercapai ya. Masih ada satu dua lagi silakan yang putri. Tajam.
Boleh yang tinggal kerjaan kayu mesin. Pergi kemana? Dubai dan Mekah. Kapan kita putus? Kapan? Insya Allah habis lulus dari pondok. Ingin punya rumah yang sangat besar untuk keluarga besar. Yeah.
pelajari dulu. Kalau ibu membeli 10 ikan kampung, saya kasih bonus 1 buah apel. Perjuangan Nabi itu luar biasa, bayangkan
Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu 400 km dari Jakarta ke Jawa, Semarang. Naik kuda lewat pegunungan, panas luar biasa, bukan lewat jalannya. Sekitar 7 sampai 10 hari kalau tidak salah. Perjalanan 7 sampai 10 hari dari Mekah ke Madinah. Bayangkan. Terus di Mekah, selama berapa tahun di Mekah? 13 tahun itu hampir setiap hari gejek, hampir setiap hari itu di hampir malam mau dibunuh. Setiap hari gejek orang, setiap hari ngeri orang, setiap hari diremehkan orang, direndahkan orang. Tapi Nabi itu berjuang luar biasa. Maka kita di sini itu juga hadapi masalah dengan berani berjuang. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Yang kelas satu mah. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Kelas dua. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Kelas tiga. Ya, jangan pernah menyerah di tengah jalan. Kelas empat. Jangan pernah menyerah, berjuang sampai akhir. Kelas lima. Berjuang sampai akhir. Kelas enam. Ya, tinggal sedikit lagi. Jangan sampai menyerah. Ya, jangan sampai menyerah. Kalau kalian menyerah di tengah jalan, ini kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Maka bismillah, kalau ada masalah hadapi dengan berani, niatkan, tekadkan, saya akan bertahan pesantren sampai lulus apapun yang terjadi. Saya akan bertahan pesantren sampai lulus apapun yang akan terjadi. Karena kalau kalian berhenti sekarang, ada masalah, kemudian kalian berhenti, kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Maka bismillah, hadapi semua masalah dengan berani. Kalau tidak betah, coba lagi. Nomor 11. Tidak betah, coba lagi. Tidak betah setahun, coba. Tidak betah dua tahun, coba. Tidak betah tiga tahun, coba. Tidak betah empat tahun, coba. Tidak betah lima tahun, coba. Kalau sudah 6 tahun, sudah lulus, kok masih saja tidak betah, baru boleh pulang. Ya? Kalau sudah 6 tahun, sudah lulus, kok masih saja tidak betah, baru boleh pulang. Ya? Jangan pulang sebelum lulus. Apapun yang terjadi, coba lagi sampai lulus. Selanjutnya, nomor 12, berdoa hindari maksiat. Karena maksiat yang menjadi tabir daripada ilmu. Ilmu gak akan pernah masuk dalam diri kita kalau kita masih berbuat maksiat. Ya, fa'tau tu ila waqi. Wa'jalani. Wa'jalani. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak berdoa, hindarkan berbuat maksiat dan hormati guru kita. 13. Orang-orang hebat di mana-mana itu adalah orang-orang yang menghargai gurunya. Tidak ada ceritanya orang sukses kemudian dia tidak menghargai guru. Adalah pangkal ilmu yang membuat kita menjadi orang-orang yang selalu menuntut ilmu, selalu menuntut haus akan ilmu. Mereka bekerja dengan ikhlas. Sukses kalian itu adalah kebanggaan guru-guru kalian. Sudahkah menghargai guru-guru kita? Yang mereka inginkan sebenarnya tidak susah, ya, gampang sekali. Kalau kita mau, yang pertama tulis nih, kalau yang mereka inginkan. Kalian rajin belajar, pertamanya, rajin belajar. Yang kedua, kalau ada PR, cepat selesaikan, jangan ditunda. Ya. Yang ketiga, tunjukkan semangat hidup kalian. Semangat hidup kalian. Dan yang keempat, tunjukkan kalian adalah pribadi yang kuat dan tangguh. Orang-orang hebat di mana-mana itulah orang-orang yang menghargai
dunia masing-masing. Selanjutnya dan terakhir itu adalah jadikan orang tua sebagai sumber motivasi terbesar kita. Jadikan orang tua sebagai sumber motivasi terbesar kita. Ya, orang tua yang melahirkan kita, ibu kita, mendidik kita, dan itu hingga sekarang bekerja sangat keras membanting tulang, menyayangi kita lebih dari siapapun. Kalau mereka keras itu karena sayang kepada kita. Kalau mereka melarang itu juga karena sayang kepada kita dan tidak berharap apapun dari kita. Maka mulai sekarang saya katakan, bismillah, saya akan berjuang di sini untuk orang tua saya. Dan kasih persatu video yang mudah-mudahan membuat kita tambah sayang dengan semua orang tua kita. Namanya kita matikan ini. I'm wrong. Now, I'm wrong. Now, I'm wrong.
in his motivation to survive. My wife will take the nerve to my wife to the worst restaurant. I mean, I couldn't hear it from my kids. What God did that day was astonishing, because a parent's instinct to be there for their children makes good even common sense. Jadi sekalian, mungkin orang tua kalian ya, ayah kalian gak harus memotong tangannya untuk menjamin bahwa kalian bisa terus sekolah di sini, terus habis itu kuliah, terus punya cita-cita tinggi, lalu kemudian mencapai cita-cita kalian. Tapi percayalah, saya juga seorang ayah, anak-anak saya sebaya kalian, ya. Saya akan lakukan apapun. Kalau harus memotong tangan saya akan potong tangan saya. Untuk apa? Agar kalian bisa lebih sukses dari orang tua kalian. Bisa lebih baik dari orang tua kalian. Maka berjanji mulai sekarang, bismillah. Berhenti menyusahkan kedua orang tua kalian. Berhenti menyusahkan kedua orang tua kalian. Dan tanya satu lagi yang mudah-mudahan membuat kita tambah semangat belajar, tambah sayang kepada kedua orang tua kita. Thank you.
yang berjuang sangat keras
dari kecil hingga sekarang penting. Tapi itu pahala-pahala kita. Perjuangan yang luar biasa. Tanpa pabrik, tidak mengharap apa-apa. Begitu besar, biasa itu orang tua Tuhan buat kita. Lalu apa yang semua kita lakukan untuk membalas jasa baik mereka? Sekarang bayangkan rasa pandangan mereka. Kita kembali masa lalu kita saat kita berumur 2 bulan. Kita berada dalam kandungan ibu kita. Rasakan mengaitkan bayangkan. Mama mulai mual, mulai muntah. Tapi mama tetap makan dan lawas. Karena aku yakin kalian tumbuh jadi anak-anak sehat sebagai anak-anak yang lain. Orang tua kalian pada saat kalian tahu, ayah kalian pada saat tahu bahwa kalian berumur 2 bulan dalam kandungan mama, berjuang jauh lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Yang ayahnya bertani lebih keras, yang ayahnya berdagang lebih keras, yang ayahnya berjauh bekerja lebih keras, yang ayahnya guru mengajar lebih keras. Kalian mungkin kadang tidak tahu dan ayah-ayah yang sakit sebenarnya. Tapi ayah tidak pernah merasakan. Karena ayah mau kalian berhenti sekolah, berhenti kuliah, berhenti punya cita-cita. Gara-gara ayah tidak punya uang. Ayah pengen. Kalian banyak impian setinggi-tingginya, punya impian sebesar-besarnya. Lalu mau belajar keras, mau berusaha keras untuk mencapai impian itu. Kalau kalian bisa lebih sukses dari ayah, kalau kalian bisa lebih sukses dari ini, ayah akan lebih sukses. Kuat mana? Sampai kapan pun kalian berjuang setinggi-tingginya, ayah akan mendukung kalian. Umur kalian dalam kandungan terus bertambah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 hari kalian lahirkan. Ada sekarang peristiwa melahirkan dan peristiwa itu mati begitu kalian. Kalian beruntung, mama kalian selamat pada saat melahirkan kalian. Di luar sana, bahkan mungkin ada di sini yang ibunya meninggal pada saat melahirkan anak. Begitulah perjuangan mama. Dan obatnya mama pada saat kalian lahir, yang dipikirkan itu adalah bukan dirinya sendiri. Kurapa dari kalian, kalian punya tangan yang lengkap. Kurapa dari kalian, kalian punya jari yang lengkap. Karena mama sayang sama kalian. Sayang sama kalian. Kalau ditanya siapa orang yang paling sayang di dunia ini, juaranya pasti mama. Begitulah setiap hari. Orang juara tidak bisa tidur dengannya. Mama kalian baru suka tidur, kalian mau lapar. Mama kalian menyusui kalian. Iya pak, lalu mengantuk tetap menyusui kalian sampai kalian kenyang dan tertidur lagi. Tapi kemudian kalian bangun lagi, buang air besar, buang air kecil. Orang tua kalian mengganti bohong kalian. Begitulah setia kalian. Mungkin kalian masih ingat. Orang tua kalian mengajari kalian jalan, lari, naik sepeda. Tanpa kenal lah mereka ajari kalian. Karena pengen kalian tumbuh jadi anak-anak yang sehat sebagaimana anak-anaknya lain. Sampai kalian kemudian masuk sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, setamat SD, ada juga yang setamat SMP. Kalian lalu kemudian dimasukkan ke pesantren yang baiknya. Ada di sekalian orang tua kalian memasukkan kalian ke pesantren bukan membuang kalian, bukan karena benci kalian, bukan. Tapi orang tua kalian memasukkan kalian ke sini karena sayang sama kalian. Pengen kalian jadi anak-anak yang baik. Pengen kalian jadi anak-anak yang mendoakan orang tua pada saat hidup dan nanti pada saat meninggal. Kalian terus mendoakan mereka, menjadi tamu dari mereka. Ingin kalian jadi anak-anak yang bisa beribadah dengan baik. Ingin kalian jadi anak-anak yang sukses. Maka kalau masih ada di antara kalian yang masih kesel sama orang tuanya, masih marah, masih benci karena orang tua kalian masukkan kalian ke pesantren, sekarang ini sekalian saatnya kalian ikhlaskan mereka
dan maafkan mereka. Ikhlaskan mereka, maafkan mereka, adik-adik sekalian. Ikhlaskan, maafkan mereka agar kalian bisa lebih promising, bisa lebih bisa kemudian menjadikan diri kalian menjadikan orang-orang yang hebat. Begitu besar jasa kedua orang tua kalian untuk kalian. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk membalas jasa baik mereka? Adik-adik sekalian, kita masih banyak menyayangkan waktu, menyayangkan hidup, masih banyak senang bermain-main. Itulah balasan kita terhadap orang yang selama ini sangat sayang sama kita. Sekarang ada di sekalian, bayangkan, rasakan, dengarkan orang tua kalian ada di depan kalian. Sekarang ada papa di depan, ada ibumu di depan, peluk mereka erat-erat. Rasakan betapa mereka sangat sayang sama kita. Sekarang ucapkan terima kasih kepada mereka. Makasih ayah, makasih selama yang sudah menjadi ibu dengan baik. Makasih, makasih selama yang sudah menjadi ibu. Sekarang minta maaf sama mereka. Maafkan aku ayah, maafkan aku. Aku belum bisa melakukan ini. Aku masih banyak menyayangkan dulu, menyayangkan waktu. Dan selalu berjanji dengan mereka. Tapi hari ini hanya berjanji Allah membuka itu pergi ke sini. Aku janji kalau mengajar dunia, kalau akan berjuang di sadarnya, aku akan berjuang apapun yang terjadi. Aku akan lulus dari sini sampai lulus tempatnya. Kalau kemarin-kemarin aku masih banyak membuang-buang waktu, aku masih banyak kalau ada masalah aku ingin pulang dari sini. Hari ini aku janji dengan semangat apapun yang terjadi, Allah bahagia dan bayang, aku akan lulus dari sini dengan lulus tempatnya. Biarkan kedua orang tua kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang saatnya kalian tumbuhkan dari kalian. Bismillah, bismillah, bismillah. Hari ini keluar dari sini, aku akan menjadi orang-orang dengan pribadi yang baru, pribadi yang berbeda, pribadi yang berbeda. Kalau kalian akan lebih bekerja lebih keras, berjuang lebih keras, belajar lebih keras. Bismillah, kalau mulai hari ini, kalau kemarin-kemarin ada masalah, kalian kemudian mengeluh, ada masalah, kalian sudah betah dan pengen ulang. Hari ini dibutuhkan bismillah, bahwa kalian akan bertahan di pesantren sampai selesai, kalian bertahan di pesantren sampai lama. Itulah diri kita, itulah pribadi, mindset dan kewajaran. Sekarang biarkan kedua orang tua kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Keluarkan mereka selalu, keluarkan mereka selalu. Bismillah, keluarkan mereka selalu. Inilah diri kita semua, pribadi, mindset dan kewajaran. Yang akan membuat diri kita menjadi mengubah diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan misalnya wujudkan bagi kalian untuk menjadi orang-orang yang berbeda, untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Dalam hitungan ketiga kita akan membuka mata, sadar dan menambah semangat bangga bahwa kita itu selalu ada dalam diri kita. Semangat kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kalau ada teman kalian yang masih belum semangat tegur dia, ya berhenti. Ayo, jangan kita masih banyak. Ayo kita berjuang, berjuang untuk berhidup yang lebih baik. Air mata yang keluar dari mata kalian hari ini bukan air mata yang melemahkan kalian, tapi air mata yang keluar dari mata kalian hari ini adalah air mata yang menguatkan kalian. Air mata energi, air mata positif, air mata menjaga wajah. Hari ini sekalian, tiga, silakan membuka matanya masing-masing. Bawa saling salaman pada kami kanan diri. Bismillah, ayo kita berjuang dulu. Bismillah, ayo kita berjuang lebih baik dan lebih baik. Jadi sekalian ada kita waktu dua yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Bukunya tolong diambil ya. Kalau ada yang ingin ngobrol lebih jauh, boleh tulis dulu, bukan untuk sekarang. Ya, email saya, Facebook, Instagram. Nanti, bukan untuk sekarang. 5 tahun lagi kalau kalian sudah selesai, 10 tahun lagi kalian sedang naik onta di mesin. Ya, sedang membaca buku di perpustakaan Al-Azhar University.
sedang ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Kairo, ada di Jepang, ya, ada di mana-mana. Foto terus upload terus tag saya. Tenanglah, kita-kita yang dulu saya tuliskan di Sandrine Alashimia Cirebon, alhamdulillah pelan-pelan mulai bisa tercapai. Hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, terima kasih banyak sampai itu. Lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya, mohon nanya. Saya akan meneruskan lagi semangat Manjaro Wajara, menularkan semangat Manjaro Wajara di berbagai belahan di Indonesia dan dunia. Saya pengen juga teriakan yang paling keras. Manjaro Wajara. Manjaro Wajara. Manjaro Wajara. Mana saya bilang Manjaro Wajara? Kepalkan tangannya, jawab yes I can, Allahu Akbar. Manjaro Wajara, yes I can, Allahu Akbar. Manjaro Wajara, yes I can, Allahu Akbar. Manjaro Wajara, yes I can, Allahu Akbar. Terima kasih banyak, sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.